sebanyak 15 nama calon Komisi Informasi Publik atau KIP Provinsi Jambi periode 2022-2026 telah diumumkan oleh DPRD Provinsi Jambi. Nama-nama yang diumumkan itu nantinya bakal kembali mengikuti uji kepatuhan dan kelayakan atau FIT and Proper Test di Komisi LDPRD Provinsi Jambi. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi melalui Komisi 1 mengumumkan jadwal pelaksanaan tes kelayakan dan kepatutan atau FIT and Proper Test kepada calon anggota Komisi Informasi Publik atau KIP Provinsi Jambi periode 2022-2026. Fit and Proper Test tersebut akan diikuti 15 calon anggota KIP. Adapun pelaksanaan tes akan digelar di Gedung DPRD Provinsi Jambi selama 2 hari, yakni Kamis 19 Mei hingga Jumat 20 Mei 2022. Pengumuman nama 15 calon KIP Jambi itu tertuang dalam surat pengumuman yang ditandatangani langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi yakni Edi Purwanto. Surat itu ditandatangani oleh Ketua DPRD Jambi fraksi PDIP itu pada Kamis 16 Mei 2022. Berikut nama-nama calon anggota KIP Provinsi Jambi periode 2022-2026 yang akan mengikuti Fit and Proper Test yang digelar DPRD Provinsi Jambi. Pertama ada Agus Kurnia Brata Sakti, Ahmad Taufik Helmi, kemudian ada Budi Alpian, Wesley Amon, Haryanto, Indra Lesmana, lalu ada Maroli, Muhammad Al-Munawar, Muhammad Nur, Nurul Pahmi, Sehan, Siti Masnida, Yuliana, Zainuddin, dan terakhir ada Zamharir. Rian Cencen, Cek TV, melaporkan.